Kadar ni tidak ada kait mengait dengan kadar, tidak ada kait mengait dengan kadir. Kadir tu nama orang. Kadar ni adalah satu, apa dia kadar? Kadar ialah perbandingan antara dua kuantiti yang berbeza unit. Dia bandingkan kuantiti yang berbeza unit. Contohnya, yang paling simple sekali, kan? Kamu tumpang bapak kamu, kan? Naik kereta atau naik motor. Kamu bawa, berapa laju kamu bawa? Macam nak tahu berapa laju kamu bawa motor? Tengok meter, kan? Ha, kecuali meter kamu dah putus dia punya talinya, tak adalah tahu lajunya, kosong aja. Bila kamu bawa tu, jarum dia tunjuk apa? Memanglah tunjuk kat meter, takkan tunjuk kat kamu. Tunjuk kat meter 10. 10 apa? 10 kilometer per jam. Kilometer per jam. Satu jam berapa minit? Ingat tak tahu dah. Maknanya kamu bandingkan kilometer tu apa? Kilometer tu jarak. Jam tu masa lah. Maknanya kamu bandingkan jam dan juga jarak. Faham? Itu maksudnya dua unit yang berbeza. Tak apa, nanti kita tengok lagi. Macam mana kita nak kira kadar? Macam mana kita nak kira kadar? Bukan kira kadir. Kira kadar. Kira kadir macam mana? Dalam ni ada kadir? Kadir. Siapa kadir? Kadir. Kadir ke kadiran? Okey. Kadar dikira bawah dia mesti masa. Okey, yang ini adalah bilangan. Dihubungkan dengan apa namanya ni? Per kilometer per jam. Contohnya kilometer per jam. Macam tu kan, yang selalu kamu tengok kan. Dibandingkan kamu dengan tengok. Contohnya, Syafiq menelpon awaknya selama 4 minit. Contohnya, Syafiq menelpon awaknya selama 4 minit. Berapa dan dikenakan bayaran sebanyak RM1.20. Syafiq telefon berapa minit? 4 minit. Dia kena berapa ringgit? RM RM1.20. Okey. Soalan dia, berapa kadar panggilan tersebut? Kadar itu biasanya, ini 4 minit kan? Biasanya dikira dalam 1 minit atau 1 saat atau 1 jam. Macam tu, masa ni. Kadar dia, dia telefon dalam 4 minit tu RM1.02. RM1.20 lah. Kalau seminit berapa? Itu maknanya kadar tu dalam masa seminit berapa dia punya charge dia. Faham? Contohnya kamu hantar SMS. Satu SMS tu berapa sen? 10 sen. Itulah kadar dia. Faham? Kadar terendah. Dia macam tu. Satu SMS 5 sen. Itulah kadar dia. Sekarang ni dia telefon 4 minit RM1.02. RM1.20. Berapa kadarnya untuk 1 minit? Maksud dia, maknanya kadar sama dengan berapa ringgit yang dikenakan? RM1.20 per dengan berapa minit? 4 minit. So berapa? Bahagilah. RM0.30 per minit. Ini per minit. Kalau saya nak per saat, satu saat tu berapa sen?
4 ni kalilah dengan 60. Kamu dapatlah per saat. Macam tu. Per tu bawah dia. Macam pecahan bawah dia. Boleh faham tak? Senang aja. Boleh? Boleh? Okey, kita tengok soalan dia. Ni contoh soalan. Okey, Johan air. Johan berenang. Belum berenang dah jadi Johan. Kamu tengok. Macam tu tak payah berenang lah. Dah berenang, belum berenang dah Johan dah. Johan berenang 60 pusingan dalam masa 30 minit. Jadi dia punya kadarnya macam mana? 60 per 30. Macam itulah contoh dia, kadar dia. Boleh? Okey. Ha? Nanti dulu, itu baru belajar kadar. Baru ini kita belajar laju. Okey, laju. Laju perubahan suatu kuantiti per dengan perubahan masa. Macam itulah. Macam mana? Nanti. Tadi dah belajar kadar kan? Kadar ni, laju itu adalah kadar. Faham? Macam kamu lari. Macam nak kira kelajuan larian kamu? Apa dia? Jarak. Macam mana nak kira? Jarak. Okey, faham. Bagus. Jarak. Lepas tu? Masa. Jadi, nak kira laju, jarak per dengan masa. Itulah kadar dia. Atau laju dia. Boleh faham? Boleh? Laju, atau saya tulis dalam bentuk matematiknya. Laju sama dengan perubahan perubahan suatu kuantiti. Perubahan maknanya daripada kosong jarak dia sampai berapa jarak dia tu. Itu perubahan lah. Ataupun yang kata ringkasnya jarak per masa. Okey, katakan kamu ini kalau kamu nak kira jarak yang kamu lari kan. Katakan kamu putus state. Berapa laju mesin putus state tu? Mesin putus state, macam mana berapa laju kita nak kira? Berapa bilangan kertas itu keluar kan? Kamu letak berapa dia keluar dalam masa 1 minit? Itulah dia nya. Itu yang kita letak pada yang atas tu. Yang bawah tu mesti masa. Boleh faham tak? Baru kamu boleh kira lajunya putus state tu berapa laju. Tengok berapa banyak kertas yang keluar per kan dengan minit. Itu asas dan konsepnya. Boleh? Boleh. Boleh faham? Okey. Katakan kamu baling apa tu? Baling batu. Ambil batu kat tepi pantai tu, kamu baling batu. Berapa laju kamu punya balingan tu? Berapa laju kamu punya balingan tu? Tengok berapa jaraknya dalam masa berapa saat? Faham? Boleh? Boleh? Dia per dengan masa. Okey, kita tengok contoh terus. Kamu dah faham dah bahawa dia mesti masa. Kita tengok. Yang tadi, Johan berenang 60 pusingan dalam masa 30 minit. Okey, maknanya kalau kamu nak tulis, dia jadi macam mana? 60 per dengan 30. Berapa? Berapa? 2? Mana? Ini 2, ini 1. Maknanya 2 pusingan per minit. Macam tu. Maknanya dalam 1 minit tu dia boleh lari 2 pusingan. Faham? Itu dia punya laju dia. Kalau kamu, katakanlah kamu boleh berenang 90
pusingan dalam masa 30 minit. Siapa lagi laju? Johan, 60 pusingan dalam masa 30 minit. Kamu berenang 90 pusingan dalam masa 30 minit. Siapa paling laju? Ha, kita tengok. Bagilah. 90 per 30. 3. Maknanya 3 pusingan per minit. Siapa lagi laju? Ha, inilah. Dia dapat 2 pusingan je. Kamu dapat 3. Ha, siapa lagi laju? Kita lagi laju walaupun dia Johan. Faham? Boleh? Okey, kita tengok. Tak, saya tunjuk contoh je. Pemadam, balik mana ke pemadam? Siapa curi pemadam? Sebab dah lama tak masuk kelas ni kan? Ha. Sebuah kereta api bergerak sejauh 130 km dalam masa 2 jam. Maknanya 130 km per dengan 2 jam. So, berapa? 25 km per dengan jam. Macam itulah. Betul? 25 ke 65? Oh, betul. 65 ke 65? Haa, semua betul. 65. Tengok kira. Menung je. Nathan berlari 200 meter dalam masa 32 saat. 200 meter per 32 saat. Dapat 6.25. Lepas titik peluan tak boleh sebut puluh. 25. Apa? Eh, hey, tengok. Meter per saat. Tengok unit dia. Unit ke unit? Unit. Suka tika mula sebut. Sebuah kapal terbang. Sebuah kapal terbang bergerak 3000 km dalam masa 6 jam. 3000 km per 6 jam. 5000. 5000 kilometer per jam. Oh, laju betul. 5000. Oh, ini 3000. Oh, jadi laju. 5000 ke 500. 5500. Ha. Hey. Dia bawa pun baru 3000 kilometer. Cepat 500 kilometer per jam. Kapal terbang dengan motor kamu mana laju? Kamu lagi laju. Ni 500. Ada meta kamu 500. Tengok motor kamu paling laju boleh bawa berapa? Tengok meta je. 60 je. 60 km per jam. 160. Ini 500. Kamu bayangkan. Okey. Kita tengok yang bawah tu. Selesai kan? Sebuah bas bergerak dengan laju 80 km per jam. Cari jarak yang dilalui dalam masa 2 jam. Kamu tahu? Senang aje, saya tengok. Tengok betul-betul. Kamu tahu laju sama dengan jarak per dengan masa. Sekarang yang ditanya jarak. Yang diberi adalah laju. Jadi 80 km per jam sama dengan jarak yang ditanya. Jarak yang ditanya. Masa dia berapa masa? Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Okey, tengok ya. Dia punya unit mesti sama. Kalau ini jam, ini pun kena jam. Kalau tak sama kena tukarlah. Boleh? Okey, ini pindah sini. Jadi 80 kali 2 sama dengan jarak berapa? 160 apa? Kilometer sama dengan dia punya jarak. Ha?
Itu je lah. Dia nak jarak dah dapat kilometer. Boleh? Boleh? Okey, kita baca lagi. Masa yang diambil untuk bergerak sejauh 100 km. Sekarang diberi pada kamu apa? Kilometer tu apa? Jarak. Jarak sama dengan 100 km. Okey, laju dia? Laju. 80 km per jam. Tahu dah tulis dah tu. Okey, soalan dia cari masa. Okey, sekarang laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju dia 80 km per jam sama dengan jarak yang diberi adalah 100 bahagi dengan masa. Cikgu, masa dia kat bawah lah cikgu. Ha, ini saya dah ajar dah banyak kali dah. Ini pergi sini, ini pergi sini. Betul? Masa sama dengan 100 bahagi 800 pula. 80. Berapa? 100 bagi 80. 1.25. Sama dengan 1.25 kilometer per jam. Hey, masa. Masa. Jam. 1.25 jam. Tak syok lah. Tukarkan kepada minit. 60 per. Tukar kepada minit. 60 per 25. Darab 60 berapa? Berapa minit? Ha? 75. Betul? 85 hari. Berapa minit? 75 minit. Ha, yang lain? 75 minit. Menung aja. Kamu belajar matematik menung. 75 minit. Kalau jam 1.25 jam lah. Kalau minit 75 minit. Kalau saat? Ha, darab boleh lagi dengan 60. Kan? Banyak lah jadinya. Itu bukan belajar masa tingkat 1. Okay, kita tengok David pula. David Copperfield. David berlari dengan laju 6 meter per saat. So, laju 6 meter per saat. Cari jarak larian dalam masa 9 saat. Laju sama dengan jarak per masa. Okey, laju dia 6 meter per saat. Jarak yang ditanya per masa dia berapa? 9 saat. Ha, ini pergi sini jadi 6 kali 9 sama dengan jarak. Berapa? Berapa? 6 kali 9. Ha? 54 apa? Jam. Oh, pandainya. Ni saat terus tukar jam. Saat. Saat. Ikut dia punya unit. Kamu tengok ya. Nampak? 9 ni 9 saat kan? Kalau sini jam, ah, kamu tak boleh terus je sini. Kamu kena tukarkan ni pada jam dulu. Dia kena unit sama. Baru boleh selesaikan. Boleh. Okey, sekarang cari apa? Jangan cari pasal cukup. Cari jarak. Laju sama dengan masa bahagi jarak, ya? Jarak. Salah. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Dia kena jarak tu bawah ambil. Masa mesti kat bawah. Are. Saya jentik belakang. Okey, diberi kepada kamu masa yang diambil untuk berlari sejauh 270 meter. 270 meter adalah jarak. Laju dia 6 meter per saat sama dengan jarak dia 270. Dapat dia punya masa. Masa pindah sini M sama dengan 270 bahagi 6. Berapa? 45 apa? 45 apa? 45 apa?
Saat apa? Saat ku melihatmu. Kan, saat yang bahagia. Layan. Boleh? Layan je lah. Ni apa sih saya nyanyi lagu tu nak nangis pula? Sedih dengan saya nyanyi pun.